Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman linzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Teman-teman yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita mendapatkan suatu kejadian yang seolah-olah itu semuanya menjadi virus untuk generasi muda, bahkan untuk generasi penerus bangsa, keluarga, dan agama. Kenapa? Karena pada hakikatnya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, yang awalnya seperti saya saja, mungkin saya akan bertambah secara umur, tapi pada hakikatnya akan berkurang secara aktivitas, akan berkurang secara tenaga, akan berkurang secara kemampuan. Karena oleh karena itu, bahwasannya kita harus memikirkan bagaimana generasi bangsa, generasi umat, bahkannya generasi yang meneruskan tentang dakwah Islamiyah ini adalah menjadi generasi yang benar-benar Allah siapkan. Karena kita telah tahu, Allah telah berfirman, kuntum khaira ummah, keadaan engkau adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu yang senantiasa untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, saya akan memberikan salah satu motivasi buat para pemuda yang seolah-olah mereka bergaya dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Punya handphone diberikan oleh orang tuanya. Kemudian punya mobil dikasih oleh ayahnya. Kemudian punya rumah, rumah pun adalah warisan dari orang tuanya. Apa yang harus mereka banggakan? Pada hakikatnya itu semua pemberian. Yang mana pemberian itu ketika Allah mengambilnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya kepada Allah tempat kembali dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, laisal fata may yakunu kana abi walakinnal fata may yakunu hanaba. Apa yang disampaikan Rasulullah? Bukan dikatakan seorang pemuda, ingat, bukan dikatakan seorang pemuda yang mengatakan saya punya uang, saya punya harta, saya punya aset, saya punya ilmu, tapi hasil jerih payah bahwasannya ada kontribusi orang tua kepada kita, uangnya dari orang tua, kemudian linknya dari orang tua. Itu bukan dikatakan seorang pemuda, tapi dikatakan pemuda adalah walakin dari kata bayakulu ha'anada, yang dikatakan pemuda adalah mereka punya segalanya adalah hasil jerih payah mereka, perjuangan mereka, proses mereka yang dijalankan berdasarkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kenapa? Karena mereka yakin ada Allah yang membimbingnya, ada Rasulullah sebagai panutannya, ada Al-Quran sebagai pedomannya, dan ada As-Sunnah sebagai landasan yang bisa dijadikan dalam barometer kehidupan. Jadilah pemuda yang benar-benar penerus bangsa, dan jadilah pemuda yang benar-benar memperjuangkan agama Allah dengan kalimat apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.